Hey guys, hello and welcome. Selamat datang di YouTube channel kita Aura Yuan. Hari ini kita kedatangan Dragot Star atau Dragot himself. Halo Bang Dragot. Halo. Nah, ya kurang lebih begitulah ya, kita scream mendadak. Alhasil kita langsung undang caster. Ya, dong. Pertama NRL lawan FZL ya. Kita mulai timer ini. Oke. Berarti gua nonton dari live ini. Iya, dari live aku aja. Pertama kita Las Koala lawan ini ya. Aditya Andre. Jalons.com. Browser source. Ini match apa sih? Oh, right, logo. Kita ganti ke logo Aurain Dragon. Yeah. Itu Yulhu, Perskaka, sapa aku bang. Mbak, kirim linknya. Ya? Kirim linknya. Link live. Oh iya. Jangan lupa kirim ke pacar, kirim ke teman-teman, keluarga. Betul. Gue kirim ke siapa sih? Oh, ini. Gue ada kirim di ngantuk party ya. Ngantuk party NRL. Udah. FZL kirim nggak? Kirim dong. Siapa aku? Oh ini Azula. Halo. Ada Azula, ada Utoki, ada Vincent. Utoki Vincent, guys. Ya. Ada PK, ada ISB. PK, ISB. Jadi tadi gua ngerank, guys ya. Ke Jurwak ya, guys ya. Nah, ini pakai sonar guys ya. Oh, terakhir kalah gimana sih? Oh, kalah lu. Nah. Dan kita menang tuh. Kalau menang gua MVP, guys. Kalah pun MVP apalagi menang. Pick lu baru tuh. Oh ya, baru dong. Tetap PK. PK siapa? Hah? PKI. Oh iya, kita PK. Hah, PKI. PKI. WK is B Alroy. Is B. ISB ya. Gitu-gitu gue dapet achievement, guys. Mimikyu dapet achievement tuh, tap. Oh, eh, Gustav udah turun. Eh, belum. Jangan dicepil, siapa yang main dong. Hey. Oh iya, enggak. Itu kan gue yang main. Gue cuma flexing ke lu aja, kan. Nih, gue udah kirim Blast, gue udah kirim ini. Gendong pundasmu. Kita scream. Tutor Zoroark. Aduh, kalau Zoroark gue off stream aja ya. Biar gak nge-lag, gak framing. Tutor Zoroark ada di Koko Eric. Eric yang mana dulu nih? Eric ada banyak ya. Ada Hazard, ada Versace, namanya Eric semua itu. Kalau nggak salah si Meiki namanya itu, si Wawika juga Eric. Absen dulu bang, absen. Absen ya. Ada Dragot, ada Iki, ada Litwina, ada Alice-nya pendiam. Ada Gustav. Oh Gustav, oh mau namanya Gustav, nggak boleh. Gustav. Hmm.
Jadi kalau untuk ini untuk rundown, bentar. Lu kirim rundown gua deh di ini biar kelihatan ya. Jadi kurang lebih kita bakal stream koala semua. Anjay. Suara gue masuk live sih. Masuk dong. Ya. Nah, jadi kita pertama akan nonton Last Koala lawan Frozen Light. Habis itu kita nonton Secret Key lawan Last Koala ya. Kemungkinan besar setiap match itu bakal jeda 1 jam. Jadi kalau sampai kita harusnya cuma 2 match ini. Dan ya, besok kita live Last Koala lawan Eternal Glory Galaxy karena jam 11 sampai jam 12 ya lumayan malam ya untuk oh berarti ini dipecah 2 kali. Ya dipecah 2 hari. Oh, jam berapa besok? Jam 9 lagi. Hah? Ya, jam 9 lagi tentu. Ya kurang lebih begitu. Wait, gua buka studio YouTube. Enggak deh. Absen bang, absen. Gede, apa? Ahri ada Ilham. Ada Ahri, ada Ilham. Ada Alray, ada Yuan. Gua suka google diri gua sendiri untuk ginian. Google diri lu sendiri? Nonton iklan diri sendiri gak? Enggak lah, kita gak usah nonton iklan diri sendiri itu. Gua pun skip iklan gua sendiri, ya. Gua jangan skip iklan gua apalagi kalian. Nah, minimal membership. Kita pin enggak? Enggak. Oh, kita ini copy paste ya. Minimal Zoroark skin badut, Bang. Oh iya, minimal Zoroark skin badut. Gua bukan nonton live. Kayak kurang lebih begitu. Dan oke, abis itu final stage-nya top 2 tim ya. Jadi semua sesuai tie break segala macam, match win doang kalau nggak salah. Dan ya, yeah. Yang pasti menang 3 pasti main grand final. Oke, kurang lebih begitu aja. Mari kita balik ke game. Udah pada masuk belum ya? Yang pasti jeda 5 menit, ada Freyren sama Hula. Siapa ketawa tuh? Kita iseng request ginian. Udah jalan guys. Ada Tias, oh Tias yang tadi gak percaya Alroy main Zoroark ya? Oh iya. Rice kayaknya lagi ngerank, guys. Aku bang, absen. Aku bang, halo. Mending pakai buat beli takjil. 5.000. Takjil mah cuma satu kalau di McD, guys. Nah, tuh kan giliran kayak gitu kita baru di ini. Oh ya Sky juga ini ya. Oh ya Sky juga. Apa namanya? Sky juga scream guys. Gua lupa guys. Dia lagi lawan EG. Bentar, EG itu live gak ya? Karena kita hari ini kemungkinan besar gak live EG. Jadi gua tadi udah sempet request ke ini ya, ke Kon. Buat Yuma Midori live juga. Gak tau deh, dia live atau apa. Boleh banget kalau Yuma Midori live. Diizinkan. Tapi sepertinya tidak. Ya gua lupa, Sky lagi scream juga guys. Cara sendiri, gua juga lupa. Gustav pindah bawah, Gustav. Ya, Gustav diharapkan pindah bawah. Ini Iyal kayaknya bisa di-invite. Masuk gak ya? Oh, TE Hazard. Hula, Freyren. Ibarat informasi sudah diterima sama si... Siapa namanya? Si FJL ya? FJL udah hit. Maaf
Jadi match pertama siapa lawan siapa? FZL lawan NRL La Scuola. Oh, oke. Okay. Eh, kok mati? Mati kah? Streamnya mati kah? Enggak. Streamnya hidup kok. Bang, facecam lu mana? Enggak ada lah, enggak usah facecam. Ngapain kita facecam hari ini? Iya enggak Bang Dragot? Kecuali Bang Dragot facecam kita memang. Lagi rusak kameranya. Oh iya, gue juga lagi rusak ya, lagi blur. Sama. Ini FZL udah masuk semua ya? Ya hampir. Miss you, Hazard, Hula, Freyren. Ini NRL kayaknya yang main Sans. Oh iya, Sans masuk. Iyal. Ini prediksi gimana nih? FZL atau La Scuola? FZL ini ada mie ayam kan? Bukan ya? Iya, nggak ada. Pekual kalau gue. Kalau ada mie ayam mungkin FZL. Oh, menarik ya. Oh, bentar. Ini kita AS balapanin dulu guys. Biar nggak auto. Atau mau SA06 biar greget. Biar apa? Sensasi pertandingan melawan luar, melawan dunia untuk ke WCS. Untuk komunikasi. Enggak ya. Mereka diterbangin ke Honolulu jadi lawan tim SA pun tidak depan-depanan. Nunggu NRL. Nunggu NRL sama satu pemain lagi. Jadi menarik sebenarnya. Bang, aku sudah like 2 kali. Ah, terima kasih sudah like 2 kali. Nah, kalau bisa 3 kali sih, gua enggak menolak like 3 kali, guys. Ya. Tuh. Eh, aduh, Toki. Di itu tuh. Mau ditendang. Tenang aja nanti. Orang kita coba tendang ya. Kita tendang. Eh, tapi gua enggak di iniin kan, enggak dimasukin Discord kayak dulu kan? maksudnya ya gitulah ya. Enggak kan? Bilang aja kalau ditendang berarti salahnya Dragot gitu. Oh, iya, bilang dari Dragot ya. Jangan tiba-tiba dia labrak gua jam 1 pagi. maksudnya ya jangan ya tiba-tiba ya gitulah ya. Ini yang mana lah gua kagak konek. Ya. Enggak apa-apa sih. Lupakan. Tapi kemarin Toki dapat duit ya di Buy One Pikachu. Dapat kayaknya ya. Dapat. Juara 1 sampai 4 dapat battle pass sama 100.000. Iya, dia juara 4 kalau salah. Wah. Bang, aku rela enggak makan demi nonton live. Wah, terima kasih. Kamu mau nonton siapa emang Camilla? Nggak mungkin casternya ya yang kamu nontonin. Aku mah sadar diri. maksudnya ya. Ya gitu. Iya kayak relock. Timer harusnya udah mulai guys. Timer harusnya udah mulai ya, ini udah 9:02. Gua kirimnya dari ini. Dari jam 9. Jadi technically FZL udah siap. Kalian segera ya 5 menit. Kecuali si ini mau memaafkan FZL. Loh, ini Nebula siapa? Ya Nebula gue juga nggak tahu nih, tadi ada di live gue kayak subscriber gue sih. Tadi pagi siang kan gue main ada live, tiba-tiba masuk gitu, kayak subscriber. Oh Nebula. Perwakilan NRL berarti ya Nebula ini. Nah ternyata dia wakilin NRL. Oh, oke ada Sticks ini kan, ya ini kan player lama ya. NRL juga. Gua top 3 bang, Dragon jangan. Oh dia top 3 Pikachu, salah-salah gua. Oh iya top 3 Pikachu tuh. Tadi gua bilang juara. Streamer ghosting, wah. Bang aku udah spam emot.
Terima kasih. Supernya. Ini roster NRL yang ini ya, yang tengah siapa? Sans. Sans, Nia, Nebula, Stitch. Apa ya? Menarik. Ikiryu ini siapa? Ikiryu juga kayak pemain baru ya. NRL baru. Oh. Wah menarik, oke mereka dua jamnya juga udah pas 9:04 jadi gak ada yang ke dis. Alhamdulillah. Nika, Nika, Miss You, Hula. Ada Nika, Miss You, Hula, Hazard, Preren. Yeah. Nebula, Nian, Sans, Iki, Stitch. Oke, kedua pemain sudah siap, Bang Drakot sudah siap belum? Kita kayaknya mau bu. Oke, tanpa basa-basi kita start aja guys. Let's go, game number one. Ini dia, pertandingan di antara aku dan kamu, dia dan engkau. Di antara... Oke, ini band listnya sekarang udah dua guys. Jadi, yang bawah harap nge-band dengan baik dan benar. Dan di sini sepertinya Umbreon dan Baswol sepertinya langsung di-band. Band Umbre? Balas band Baswol. Lanjut ke level. Lanjut ke level. Rule-nya no EX. Untuk menegaskan. Glaceon. First pick berarti. First pick dari La Scola. Ada NRL Slowbro. Oh. Oke. Okay. Slowbro bisa di-up. Mungkin apa, Mas? Dia ambil apa kira-kira? Slowbro, ya support open, ada Hupa, ada Blissey, dan oke, okay, Krasel, dan... Oh, Scizor Ehazard. Scizor Ehazard, menarik. Ada Hupa dari Stitch. Dan apa nih, Sans? Kira-kira, oh, Travel, oh, dua support, dua defender, satu support. Berarti harusnya Trevenant top ya dia itu. Ya, harusnya, ya, kayaknya Trevenant top. Tapi kita lihat, Miss You dengan Inteleon, Nika dengan, apa namanya, dengan Krasel. Oke. Okay. Kita lihat Nebula dan Sans. Nebula ini siapa? Oh, Zoroark sepertinya dari Nebula. Dan juga Venusaur. Oke, okay. Venu, Zoro. Dia kurang Tyranid berarti. Oke. Okay. Lithion menjadi final pick. Kecuali dia main Insider juga bisa sih. Insider terus Lithion atas. Dan oke, okay, Lithion ternyata final pick untuk game. Kalau dia bisa Insider atas Lithion tengah. Yeah. Insider atas Lithion tengah menarik. Atau Livian tengah Skyter, Skyter mid? Hah? Livian atas maksudnya? Livian atas Skyter mid? Asli kurang tidur. Oke, okay, kita lihat. Ini Ikiryu memakai Hupa. Stitch memakai Slowbro. Nian memakai Treve. Sans memakai Venu. Zoro dipakai oleh Nebula. Ini kira-kira midnya Venu atau Zoro nih? Zoro kan kayaknya menarik guys. Item Leafen juga menarik tuh. Yeah. Ice Cookie sama Attack Weight tuh. Jarang sih. Ice Cookie, Attack Weight, artinya dia benar-benar si paling stacking ya dari segi item. Soalnya jarang lihat Leafen pakai Ice Cookie. Nah kita menonton saja pertandingan pertama. Itu Scyther-nya S-Attack itu? Oh iya, Scyther S-Attack dari Hazard.
Tapi itu bakal Scyther atau Scizor ya? Itu juga benar. Fokus damage. Kayaknya kemungkinan Scyther kalau dia sampai. Yang mereka ini ya, apa? Nge-burst ya jatuhnya ya? Yes. Itu skill satunya tadi nggak kena kayaknya. Iya sih nggak kena, tapi lihat. Ya apa-apa, kadang ada hal-hal yang nggak kena. Oh tidak kena lagi. Nasib dimenangkan Miss You di bawah. Oh, Iki dengan pressure-nya, kita lihat first blood di atas. Luar biasa pressure dari tim Endara ya. Endara menerima first blood dan masih bisa jadi stuck. Nanti Altino, crossbow-nya dapat tadi masuknya. Iya, crossbow-nya dapat tadi. Dapat 5. Oh, langsung jadi 4. Kita lihat di kiri kali ini dibalas pressure dan hampir kita lihat moment of truth actually sudah level 5 belum dia berubah jadi Scizor. Tapi di situ Nebula kita lihat dengan geng yang sangat luar biasa baik mengkill saja sebuah blessing dan di sini masih di sat. Oh ternyata Scizor ya bukan Scyther ya. Ya ternyata Scizor adik-adik. Nah maksudnya abang-abang, om-om. Itemnya tadi si Tracer juga kan ada item stacking, cuma ini kayaknya belum stacking. Karena masih belum jalan dia punya. Oke, dikasih rock bomb ya. Nembok. Ya, belum stacking sih. Level 6. Nembok gue lupa namanya rock bomb kan? Gak apa nama skill juga. Oke, kita lihat di sini Miss You dengan menggocek-gocek. Dan di sini sudah ada tembok kembali menit 8. Langsung saja kita lihat Liver membunuh sebuah Zoro dan di sini everybody is low actually but not enough to kill from NRA. Berarti ini si Zoro exotic ya? Iya, si Zoro exotic. Dan di sini oke, sepertinya akan trading stack di atas. Dan sekarang 34 detik. Dan ya mengenal ini kira-kira objektif pertama di bawah itu apa bang? Kenapa? Objektif pertama di bawah. Nggak tahu bang, kan gacha bang. Iya. Makanya kita nebak ya. Gua nebaknya Regi Ice biasanya. Jadi apa nih kira-kira? Tebakan. Regi Steel. Gua nebak Regi Ice. Oke, gua nebak Regi Ice juga dan di situ kita lihat di atas ada kill. Sedangkan di bawah masih ada battle, solar beam sudah akan dikeluarkan dan kita lihat moment of truth ini adalah Regi Ice. Ternyata prediksi gue bener dan di sini kita lihat langsung saja Zoro Arc mensat-sat di sini. Unite move from Livion, but dude doesn't kill. Tembakan snapshot mendapatkan minimal 1-2 dari NRL. Tetapi NRL Last Koala mendapatkan last hit saja di Regi Button. Hampir dapat tadi Intel, cuma tipis sedikit lagi. Sans with the triple kill. Di sini curse dari siapa namanya? Dari supernya dan di sini Nyan with the Unite mendapatkan saja Scyther dan di sini masih dikejar-kejar dia matahari menyinari semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya Blissey yang akan di curse ya? Di situ. Di musim panas Thea Skyrune masih pressure 51 sama sehati sejiwa Frozen Light dan juga Last Koala ya untuk skornya. Oke. Oke, di atas mau perang nih. Di atas mau perang betul. Ada ini apa? Oke, Iki dengan ini dengan snapshot segala macam kembali di solar beam segala macam dan di sini double kill dan langsung saja di sini FZL hampir scoring gula tapi dead the triple
Is that a quadra? Is not a quadra and they can score. Dihitung dulu matematikanya manis. Akhirnya matematikanya sudah benar dan langsung kembali di pukul-pukul di sedikit kegalauan terjadi tapi masih bisa nge-score ya untungnya. Nice play yeah. Dari FZL. Tadi ya 4 clean kill ya. Oke, di sini Sisor mendapatkan Hupa. Hupa masih 8, belum bisa unite dan sedangkan untuk FZL sudah bisa unite semua. Ya, kita lihat unit dari Intellion, tapi di situ Sans with the steal again. Wah, ini Sans lagi on fire ya. Kita tengok berapa kali Solar Beam unite nge-steal gaming. Dan double kill untuk NRL dan last pala dan bisa dicetak 20 ya. Dari sekolah tidak bisa itu gitu kan juga 50 kita masuk. Tapi itu harusnya 40 yang skor gak sih? Iya, kayaknya si Zoroark itu stacking juga kayaknya. Enggak, Zoroark seinget gua itemnya gak stacking. Oh, gak ada stacking. Nah. Dan oke di sini Night Slash, sunset yang luar biasa dari Nebula. Mendapatkan saya sebuah kerasel di sini. Kita lihat dia akan bergerak lagi. Dia akan di-unite saja dan eject button untuk portal. Portal akan memulangkan 4 dan mereka akan kembali seperti perkenalan aku kepadamu. Dan di sini kita lihat registir akan dikerjakan oleh Laskoala. Unite move langsung 320 from the Hoopa. And here comes the fight. Here comes the Solar Wind. Tapi kali ini Blissey of Rayren masih bisa di-steal. Di sini Hoopa ditembokin, dijaga perbarasan seperti teman. Dan di sini kembali Aim Split mendapatkan kill dari Zoro. But Zoro will go down to 17 seconds right there. The fight is not looking good from last call dan 40 dan 50 akan di score masing-masing 198-8 untuk Frozen Light. Untuk support supportnya udah jadi. Tapi kita lihat level wise malah surprisingly si Zoro masih 12. Sans masih 12, malah Treve dari supernya yang 13. Dan serangan untuk di kanan 13 hanya ada di Liveon hampir 13 si Skyter. Dan oke, ternyata Blissey dan Krasselnya juga level 12. Jadi secara level wise ini lumayan imbang dan ini baru masih level 12 ya Venu dan Intellion ya. Attacker-attackernya justru masih 12. Tapi secara defender support memang sedikit under level dari Laskoala. Mari kita lihat bagaimana War Rayquaza. This is the most important part at Pokemon Unite. Tembakan angin kembali dari Intellion mencari seperti mencari dia tembok persahabatan. Sepertinya tidak mendapatkan Sir Vital Kinesis dibalikin lagi. Hazard mencoba di sini Unite move from Hazard sebenarnya di pojok. Terpojok Unite from supernya dibalas Unite, everybody uses his Unite dan di situ they get the Unite, Blissey Unite, semuanya Unite is gonna be 1-1 trade di bawah. Hupa mendapatkan saya semua scissor and I think this is looking good from last Koala 2-1 trade, 3-1 trade malah di sini. Tapi di sini kayaknya apakah di dua harusnya di commit saja oleh Laskoala. Laskoala will do it. They need to do it. Mara Rayquaza sudah setengah. Seperempat. It's everyone's now. And but there is the snipe shot still to your heart. Waduh. Still to your heart. From Frozen Light. Di sana what a steal from Miss You dan di sini dipukul-pukul kembali. Hazard what a score and he score, the answer is no but the 100. Oh bisa ternyata dua-duanya dan Frozen Light I think will take game number one. Gak ada yang tutupin juga tadi kayaknya snapshotnya, gak ada yang predict gitu kalau Intel dari spot. Ya ini pukulan mesra diganggu orang ketiga, orang keempat malah yang mengganggu. Jadi rasanya harus dibunuh aja.
kasihan ya. Tapi ya, game number one, Frozen Light. Memang tapi decision last koala menurut gua udah bener sih. Emang kalau udah mati gitu dulu, tapi memang unfortunate aja kena steal sama Inteleon. Tapi bener sih itu gila sih tembakannya. Game number one dimenangkan dan Miss You menjadi MVP meski dengan 3 kill 9 assist bersama Hazard 3 kill 2 assist, Hulaf 9 kill, Nika 5 dan Freyran 10 assist. Secara heal 115.000 dari Freyran. Dan ya, ini kurang lebih statistik untuk game number one. Yang gacor di Crystal ya itu. Ya, yang gacor di Crystal aja justru si Nika. Defender tapi damage-nya 70.000 itu. Tuh. Defender tapi damage-nya 71.000, guys. Lebih tinggi dari Liveon dan juga Inteleon. Menarik. Dia main yang buang. Oke, kurang lebih itulah brief analysis. Kita lanjut ke game number 2. Wait ya, guys. Untuk jaga-jaga gua relock dulu. Oh, Yasha akan pertukaran pemain. Gua relock bentar ya. Leader gua kasih Stitch dulu. Tenang, udah gua copy. Kenapa gua relock? Karena pengalaman lama gua itu gua pernah kena false close. Jadi untuk jaga-jaga gua relock ya, guys. Ini best of 3 kan ya? Best of 3. Bukan flat 3 ya, teman-teman. Ini sistem apa? Group stage atau switch atau? Group stage playoff. Top 2 final. Kita tentu saja menanyakan kepastian. Dari FZL sudah siap last call, kita menunggu ya. Hey, Roy, lu cek dulu, Roy. Udah. Tadi S08 juga. Mau S01 kan? Tanyain ada yang mau relock gak? Kalau mau relock, boleh. Oke, dua-duanya udah siap. Dan oke, kita start ya. Kita mulai. Oke, kita lihat band apa. Umbreon tetap menjadi favorit untuk di band. Kita baca chat dulu. Miss You Stealer Handal, OMG Fula. Udah. Oh, gila. Tadi steal-nya Miss You salah satu ikonik ini. Dia selalu okay. Ban Glaceon. Karena Glaceon-nya si Sans kalau nggak salah. Atau ini bahaya ya. Glaceon-nya Sans terkena bahaya di rank.
first pick Leveon. Oke, okay. Kita lihat ada Blastoise dan juga Blissey yang akan menjadi first and second pick dari Laskola dan Hazard with the Baswell Mika kembali dipercayakan ke Russell sepertinya. Baswell top player, Russell bawah. Kayaknya draft sebelah kiri lebih menjanjikan nggak sih striker? Dari baru openingnya sih lebih strong ya. Iya. Nggak tahu nih di kanan apa? Mereka hero poolnya masih kebuka. Defender udah. Mondomo blast pool sih jadi defender. Mondomo kalau enggak. Seperti. Hero, iya. Hero top lane-nya diganti apa gitu? Ada Treve sih masih. Oh, diambil Mamo. Mamo diisi ke bawah blast pool-nya top lane. Blast pool attacker. Masih tetap lebih strong kiri gue liat ya. Sepertinya Blastoise-nya main top lane nih ya kayaknya. Iya, yeah, top lane Blastoise. Defendernya Mammoth. Gue masih lebih suka draft yang kiri. Sama sih. Kiri kayaknya lebih strong ngebersnya gak sih? Oke, okay, Mew, Hoppa. OP-nya Hoppa, Mew, Leveon, Baswell. Enough strong sih. Secure. All of the objective. Kita lihat. Super Nyan pakai Blast. Super Nyan dengan ini. Berarti Blast top lane, ya, Mamo bawa. Dia masih sama, Leveon-nya masih yang ini, Leveon SQ. Dodrio nggak ada item stacking. Sans pakai anti healing. Baswell kayaknya attack ya. Kenapa? Baswell Hazard kayaknya suka attack 2 game. Dodrio yeah. Attack ya. Nah ini Baswell-nya attack guys. Ya bentar, reconnecting juga. Reconnecting sama santai. Udah biasa ini, udah biasa. Oh. So far belum parah sih. Biasanya kalau udah ini tuh kayak gitulah. Oh, memang berarti udah ritual ya, sering gitu ya. Udah sering. Makanya enggak panik, enggak panik tuh, Ben. Iya, makanya enggak panik. Bahkan di rank juga lebih sering kayak gitu. Ini apa switch kah? Bukan. Enggak, emulator. Oh, emulator. Khusus stream gue emulator, kalau turnamen gue masih HP ya guys. Dan oke, okay. Kita lanjut game kedua. Game 1 diunggulkan oleh Frozen Light melawan Laskola. Dan di untuk game 2 ini menarik karena kita akan melihat Mew dan Russell di bawah. Sedangkan ini dan itu di atas. Baswell dan ini Hoppa ya harusnya ke atas, tapi di sini Hoppa sepertinya akan mengambil buff dari temennya seperti orang ketiga yang mengambil merenggut aku dari kamu. Tetapi di sini balik saja ke atas melihat sebuah Banobi diperebutkan dan didapatkan oleh Hoppa di bawah ini di atas bu. Ya. Sebagai user Hoppa sendiri gimana bang Drago? Ngapain ini sponsor sama Oh ini efeknya di sini gacor. Nah justru efeknya berhasil dong ngebunuh satu, tapi di sini sudah ada Nevila ya yang mendapatkan kill di atas dan langsung rotasi ke bawah, heavy rotation di sini. Oh nggak, dia naik lagi, sepertinya dia galau. I want you, I need you kah? I love you. Kita semua nge-gank bersama. Ada Russell yang harus di-killing saja. Tapi di sini heavy rotation juga dari Hoppa dari atas ke bawah lewat jalur cepat, jalur ordal, maksudnya jalur hyperspace hole. Dan secure lebih baik dari Nevi lah. Tadinya sih overall kayaknya tahan masih ya masih
Yeah. Harusnya tadi kan harusnya lebih advantage yang kiri, soalnya Baswo Liveon ini lebih hancur. Betul. Oh, last hit didapatkan oleh si ini malah ya. Portal. Ya, menit 8, fight tengah. Solar Beam menuju kepulangan. Dia pulang kembali dengan booster attack misi. Dan akan melakukan Solar Beam mengena banyak, tetapi tidak membunuh booster attack. Saja menuju Mamo. Levelnya berimbang kok, masih berimbang. Blastoise bahkan lebih unggul sekarang. Levelnya Blastoise 7. Ini 7. 8. Ini RZA belum ada yang 8. Solar Beam yang luar biasa baik, enak didengar, dan di situ mau soal ada sekarang. Mereka balik lagi, sama lagi masih pressure habis di bottom lane. Oke, kita lihat di sini Blast Flash dia kasih impact. Itu expect. Ini meta game. Tapi oke, Baswo texture bawah. Mulai akan kembali saja. Sepertinya masih ini. Kita lihat langsung saja terkill. Dan oke, kita sekarang bisa berakhir. Timing hopanya bagus ya? Iya. Baru lo bilang mati itu. Ya udah mati. Oke, selesai. Apakah bisa unite? Wah, itu unite dibalas unite angin. Unite angin kah itu? Tapi balik di sini didorong belum bisa di score 10-17. Masih bisa unite move from the mill. Eject button kill saja sebenarnya. 12 second cooldown. Lazy escape trying to run. He or she can run. Dan di sini bisa saja 26. Dan di sini kembali stack 32 dari atas masuk. Lumayan lama tadi yang nge-push tower 1. Tapi kalau lawan Upa memang tower 1 harus benar-benar dihancurin ya, dan di sini iya, di atas sudah terdapat condition hancurin tower, jadi harusnya nggak terlalu panik untuk Laspara. Ya maksudnya tadi cuma di bawah sempat sudah musuh sudah stand by buat kita, tapi masih di atas. Ya, booster tetap kembali. Oke, Retro Ball, dia ganti skill, dan di sini langsung saya last call lah, mendapatkan saja last. Dan oke, oh, booster attack-nya nyampe kemana? Dari base bisa booster attack ya, gue juga baru tahu guys. Ini Mamosen masih kesulitan dari level, sudah menit 4.50, dikit lagi dia harus dapat. Oh, unite move kembali dari Hula. Tapi di sini Hula bahaya, unite move dari Neptiria. Apakah dia bisa menemukan jodoh elfanya, menemukan siapa ini? Livion, tapi di sini Livion kembali hadir dan sepertinya akan langsung dikerjakan Registry. Baswo dapat skor yang ini. Oke, bukan mereka unite. Harusnya keluar. Baswo sudah masuk, semua sudah masuk, baru setengah. Jadi di sini unite move dari each and everyone. Secure from you. Dan here comes the unite from the Baswo. Menawarkan segala macam yang ada, semuanya lo unite move. Ternyata supernya, tetapi harus mati. 3 banding 0 untuk Frozen Light. Gua rasa dari Rush, Mamonya masih belum worth ya. Udah masuk menitnya masih belum Evo menit level 9. Iya, betul. Belum Evo sama sekali. Tadi kalau ambilnya enggak masa ke Mamo, ambil Tracy atau apa lebih jalan. Di sini kan Mamo struggling sekali, dia bahkan belum dapat unit ini. Ini udah menit 3. Udah 3.30. Kita lihat dari level juga udah mulai kelihatan gapnya 2 digit, jadi sendiri sudah 2 digit. Level wise ini sangat solid ya dari tim Person X.
Frozen Lake di bahkan sekarang baru 12 sampai orang aja. Busuk tetek masa di sini expect dari A Hazard mendapatkan kill pada HNLV1. Oke, banting-banting Kiman, bungkuk-bungkuk, masih kiri Unite Angin dari E Hazard meski mendapatkan double kill. Unite-nya perlu gak, guys? Untuk situasi tadi. Gue kayak agak sia-sia ya, karena angin. Coba chat, guys. Unite-nya Baswell itu angin atau kalkulasi? Tapi di sini 20 detik sedikit mempressure sebenarnya dari Laswell untuk mengerjakan 15 detik waktu dan di sini harusnya sudah bisa di stand up. Kita lihat di sini Baswell dan juga ini di kasih. Koala cukup struggling, dia nggak tahu cara kamera. Posisi struggling pasti. Yes, deh. Beli fair ke belah kiri sudah level 14 ya. 15. Sangat. 15 malah. 15 dan 15. Level wise beda 2. Cara dan keadaannya agak sulit ini. Agak momen enggak sih ini jatuhnya balikin keadaan. Iya, butuh momen lah sekolah untuk balikin aja. Dodre-nya mau scoring. Kedua, oh ini bencana bakal di Unite. Masih dikejar saja. 7-2 masih nggak menang ya. Oh Unite, waduh dibalas ternyata Limel mendapatkan dari sini. Hupa sudah melakukan Unite. I think they want to do it. They are nafsu. I think Frozen Light. Oh enggak, setengah masih di voting. Unite bomb dari kiri, very good. Belum dapat lagi Unite ke semua. Sekarang ini 25 second and 30 second untuk kedua pemain tersisa all-rounder dan tank. Unite move from Hazard. Hazard akan terjepit. Masih bisa escape di sini. Masih escape ternyata di sini. I think another need to do it now. Momen ngerip sih mereka. 5 lawan 3. 5 detik. 30 detik, masih ada misi. Poking membantu sedikit. 28 detik, everybody is slow. Rasa mendapatkan zoning dan sekarang mereka semua sudah balik. Here comes Frozen Light. Mew akan didapatkan saja Blissey. Rayquaza akan hidup sekarang. Pada Hupa will steal the game. No! Not like this, Laskoala. Laskoala akan harus di steal, tetapi di sini Blastoise 200 harus bisa di score. Blastoise yang ketabrak tembok Bug dan Frozen Light harus menang. Nasi dari cuma Enderan memang juga udah nasi. Tadi momennya bisa ngekill 2 tuh tinggal ngerip aja yang ngeripnya ya. Udah game. Jadi 2-0 dengan posisi sebihan gitu tadi. Udah bisa nge-kill 2 dan bisa ada potensi ngerip tuh udah lumayan sih. Jangan lupa laporan guys. Gua nggak bilang screenshot wajib ya, tapi jangan lupa info. Ya jadi congrats untuk FZM mendapatkan 2 game. Di sini objektif bahwa 2 atas 2 NRL dan ini NRL FZL sebenarnya actually NRL yang mendapatkan FZL yang mendapatkan objektif bahwa atas tidak betul ya. Dari early sampai middle sampai late nya strong FZL kan strong FZL dan Rayquaza juga perfectly executed dan nice try untuk Laskoala. Nextnya siapa berarti? Nunggu next NRL lagi lawan Sky. Sky jam 10.20 menit. GG-nya berapa? gua butuh skor guys.
Ini gue bisa tembak. Oh nih nih bisa gue tembak. Nah ini kurang lebih si Frozen Knight menang 2. Yang lagi tanding satu lagi siapa? Lapa apa lo kata? FZL menang 2-0. EG lawan Sacred Key. Oh EG lawan Sacred Key. Oh lawan Sky. EG menang 2-0 ya melawan Sky. Ini EG yang ini ya, DZ ya? Galaxy. Yuma Midori CH. Oh, Yuma. Yuma, Thea, dan ini. Pawn, iya. Jadi ya, skor sementara bisa dilihat FZL mendapatkan 1 dan juga EG ya, yang akan... Tapi kita live Sacred Key itu bawa Laskoa lah. Karena kita tahu kemarin kita pernah nonton FZL lawan EG, jadi... Sky gue jujurly belum pernah live ya. Pernah diajak live stream mereka tapi gue gak sempet. Sekarang adalah waktunya. Bless idolku. Let's go FZL kata Haisu. I'm paling LD. Onyx main kah bang? Enggak, Onyx gak main. Sky yang gue ingat sih ada di ranked juga. Sky Mang gitu kan. Iya, Sky Mang, Sky Venus, Sky Emmy, Sky Roti Art, dan banyak lagi. Mau start apa jam 10? Jam 10 berarti 20 menit lagi. Ya kalau jam 10 ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh. Kalau FZL... Kira sih itu pertama miss you rasidnya tepat. Game 1 miss you. Game 2 flex. Game 2 freren. Iya, game 2 freren apa tuh frenetin. Buset bisa gitu ya. Keren juga. Tapi yang game 1 tadi kan sebenarnya yang dari NRL ada berapa orang yang hidup? 4 ya? 4 atau 5? Belum lupa tadi. Setidaknya mereka pas lihat ada timer Intel tuh respon mungkin ada yang coba nutupin Intel. Oh yang game 1 ya? Iya yang game 1. Kalau sekarang kan bisa ditutupin jadi snapshotnya kehalang. Kayaknya waktu itu juga ada dari sisi kepanikan nggak sih jadi? Iya. Baru ada tuh. Jadi kayak ngadu lasit gitu nggak sih jadinya? Iya. Cepat dapat nih gitu. Iya itu. Kecolongan di Intelnya Nemo itu. Untuk yang sama Hupa tuh ya itu udah aduh hongki sih, udah aduh gajah. Soalnya damage hyper specialnya Hupa dengan tembakannya Intel itu ya jauh lebih gede Intel. Kalau Hupa kan kecil sekali gitu. Betul. Tapi dia bisa dapat itu bener-bener nggak bisa dia mau hoki juga sih. Detik 30-an tadi si NRL sempat ini kayak ragu-ragu, bukan ragu-ragu sih, kayak ngeripnya tuh kayak ditahan-tahan juga jadi sempat itu. Kalau lihat di replaynya tuh mungkin nanti itu dia mereka sempat mukul Rayquaza rame-rame, habis itu tiba-tiba nyebar semua tuh ngestop semua, mungkin takut Mew yang nyuri atau apa, baru mereka lanjutin lagi, baru Hupanya udah nyampe tuh, antara Hupanya udah respawn atau Hupanya mutar ke atas, baru Hupanya ini buka portal dari atas itu dapat last. Mungkin kalau dari awal udah mau gambling ya udah diterusin aja sekalian di replay. Ya mending kita nontonin dulu. Ada replaynya. Ini sekitar highlight ecek-ecek ya guys. Di screen ini. Oh, muncul ya di layar share screen lo? Nggak di layar share screen di YouTube. Oh, YouTube. Itu mungkin detik 30. Duanya ya kita langsung skip game. Suaranya nggak gua nyalain karena.
Maaf ya, maafkan replay aja. Jadi kita langsung ke fast forward ke game 2, gimana mereka dapat steal-nya. Ya enggak, gimana mereka warnya ya? Kita deep dive analysis. Kalau mau deep dive analysis mending gua ini deh. Gua change Windows bentar. Oh, nah itu. Jadi gua bisa lihat. Nah. Gimana tuh? Ah, ini gua lihat. Kelihatan ya? Kelihatan. Ini yang ketiknya 157, 56, 55. Bentar ya? Ya ini kita bisa dilihat secara position. Si ini ketemu ya, si Blastoise sama Basul ketemu. Nggak dari kamera juga. Cepat, apa dicari tuh. Secara position bisa dilihat di sini ya, kita lihat. Ini udah jelas si Gusta, si Nevila mau backup. Ya kan? Dari posisi dan di sini harusnya ketemu ya secara map. Udah ketemu Mas Wall bersama Blastoise. Oke. Dan ya posisi Rupa, Mew masih di belakang, Krasso ya. Ya ini emang posisi apa Sepre ya. Lanjut. Nah, ketemuan di sini kamera gua melihat ada backup di mana? Ya, backupnya mendapat 32. Dan di sini good reaction ya dari Livian sadar pas udah lagi scoring udah sadar ya langsung ini. Dan di sini memang posisi nggak solar blade, nggak solar blade, dia Tesla. Dan dia kejar. Ini betul kejar-kejarnya menarik. Apakah sebenarnya Unite? Ya, apakah sebenarnya perlukah Unite ke depan itu kayak gini? Dan ya ternyata pas dia Unite langsung dibalas sama si Liga dari. Ya, dia bisa Unite buat kabur juga tadi. Ya. Apakah lebih baik Unite untuk kabur daripada untuk ini? Nah ini sebenarnya Unite move yang baik ya dari Ichi, bisa dilihat Unite lagi dari Sans dan ya di sini secara position FZL hampir nge-throw ya, di 34 second, 55 detik, sangat fatal, dan juga 26 detik sebenarnya dari si Kupa. Menyisakan Basuol, Mew, dan juga Krasel. Ya kan? Nah, Unite dari Mew, segala macem, Basuol, Unite di sini, lawan 4. Ya kan? Lawan 4. Tapi somehow some way dia bisa escape si Baswal ini. Escape dan langsung di bait. Ya, dan Baswal bisa survive. Dan di sini mencoba ngedu ya. Ini yang du ya, du masih ada booster attack, masih ini. Masih pelan, masih di zoning, lebih apa menyerang-nyerang ya. Dan nah, di sini yang bagus dapat si Mew si Blissey. Ya, tapi memang oh ya kerjaannya tanggung-tanggung dan ya hasil kita ini dulu. Quality terlalu bagus. Coba kita flashback. Mana Hazard masih dijepit. Oh, setipis itu guys. Ini kalau bantingannya Ikiryu lebih ke Rayquaza gimana menurut lu? Nggak sih, gua coba lihat mundur lagi lebih dari detik 30-an itu kayaknya. Rupanya iya, 30-an. Jalan dari lompat dari markas kan baru respon. Itu sebenarnya kalau mereka lanjut all in rip juga nggak sempat rupanya datang jadi. Jadi ripnya lebih kurang ya? Hah? Mereka kan takutnya mungkin nih kan Mew-nya ya, Mew pasti. Takutnya pasti cuma, di Mew. Kan harusnya udah siapa namanya? Blastoise udah nge-call nih, udah gua jauhin, udah gua serp rip aja. Udah dua orang udah zoning kan dari Stitch dan Anian.
Dan itu kan udah lupanya baru jumpet, buka skill 1 baru nyampe. Tadi kalau misalnya mereka commit, PD aja commit, baru harap Slowbro nge-serve kena si Miu-nya tadi udah dapet gitu kan. Kita pelanin lebih dikit lagi. Ya, pelan-pelan Pak sih. Kan ya. Kurang PD aja ngeritmi tadi. Ya, setipis itu ya. Tapi nice war lah. Mereka warnya udah. Tapi berapa sih? Oke. Kita masih bisa review. Tapi nice war from NRL kan sebenarnya actually. Hah? Iya. Eksekusi Rayquaza-nya aja yang masih... Meski level mereka sangat belakang, kita ya, untuk respect lah. Untuk levelnya tadi behind lumayan parah, cuma perangnya actually mereka bisa ini, bisa balikin. Bentar guys, kita speed normal dulu. Ini highlight game 1. Nah, actually di sini EQNU Stitch ya yang jadi ini locknya udah bener sih. Ini kita lihat. Bicara war, lihat. Di sini udah kelihatan ya si Stitch dapat si siapa namanya? Si Intel. Dan unite dari ini. Unite semua mati. Mati dua juga. Secara war actually last call up better. Dan di situ Zoro Arc kan 3. Ah, di sisa support defender. Pede gak? Support defender miss you baru recall. Oh enggak, mereka memang pede ya. Mereka pede enggak recall. Dapet si Zoro. Zoro dapet 2/4. Kita lihat di sini udah ngebidik segala macam. Solar beam ada, snipe shot ada. Kita tipis-tipis. Aduh, wait, sorry. Setipis itu ya? Wait. Wah, gue baru itu. Gila, setipis ini guys. Hah? Oh, solar beamnya telat. Terlihat solar beamnya lebih telat dari snapshot ya. Kalau snapshot langsung tembak, solar beam masih ke-charge. Dan ya pas saat dia menembakkan solar beam, ininya lebih cepat. Siapa? Snapshotnya. Dan ya itu dulu ya. Dan ya setelah itu dapat tornado, mendapatkan kill 2. Gimana Bang Dragon? Itu yang gue bilang tadi, harusnya kalau dilihat dari menit 1.05 mungkin tuh Intel ini kan respon tuh 1.05 mungkin. 1.05 tuh udah kan kelihatan tuh detiknya kan baru selesai respon. Bentar lagi dia bakal jumpet, entah dia lewat lorong atas atau lorong bawah. Nah itu ada yang bisa tutupin snipe shot mungkin salah satunya antara. Oh artinya bukan... harusnya ada yang zoning gitu. Nggak, tutupin aja kayak pasang badan ini kan dia. Oh iya bisa ditutup pakai badan kan. Jadi kayak ngeblokir ini last hitternya si musuh. Kalau kayak ini kan hitungannya dia tinggal dia stand by di kanan atas tuh ngeker liatin darah Rayquaza terus udah tinggal nembak. Tapi kalau kayak gini sebenarnya secara kayak gini kalau dia tembak kena Zoro Arc nggak sih kalau misalnya dia keluarin tembakan. Ya kalau Zoro Arc posisi kayak gini kan enggak bakal kena Rayquaza-nya kan pasti kena si Zoro Arc juga bisa kena kan maksudnya ya. Iya. Bisa kena. Lebih tepatnya kalau ada salah satu mungkin yang mau nge-zoning atau nge ini. Atau lebih ya udah sekalian all in aja rip udah lebih all in. Cuma tadi kan juga sempat beberapa mukulin Crustle, mukulin Blissey. Dan menyebabkan ya, cuma
unlucky lah kalau mau dibilang. Split second lah itu sih. Ya tapi ini sedikit deja vu ya. Secara level Frozen Light lebih bagus, tapi secara War Minute 2 actually Last Koala better, but Rayquaza tetap Frozen Light, ya kan? Ya, in the end yang menang tetap Frozen Light, berarti ya ada yang perlu diperbaiki di Rayquaza. Biar ya, dua kali warnya lebih bagus NRL, tapi dua kali war itu juga tidak jadi kemenangan. Ya, kurang lebih begitu untuk split second. Dan bentar udah mau itu lagi, udah mau ini lagi guys. Salah. Close match lah, maksudnya unlucky lah. Dua gamenya itu memang kelihatannya 2-0, tapi dua gamenya juga bisa aja dimenangkan. Very very close. Ya bisa aja dimenangkan sama Nera di dua game tadi. Sesti. Timer tetap jam 10. Ini jadi apa ditayangkan? Sky lawan NRL ya. Last Koala. Karena FZL sama EG takutnya mereka bosen ya. Oke. Kan Sky lawan Last Koala enggak pernah ditonton. Memang agak sorry tuh, saya agak bentrok untuk EG ya kalau kita stream EG Sky atau NRL. NRL Last Koala FZL ya, ujung-ujungnya mereka harus di stream lagi karena 4 tim. Dan nggak semua kita stream, jadi kita riskannya biar semuanya ada jam tayang, kita memakai Last Koala sebagai tumbal live semuanya. Okay. Itu pemikiran dari gue. Oke, jangan lupa di scan kiri, di scan kanan ada Saweria di sebelah ini. Siapa tahu mau Sawer, boleh banget punya Sawer ya. Yes. Tapi terima kasih Dragots. Dragots Store, by the way ini ada prize pool ya, 200.000. Jadi ini bukan dari gua tuh, Bang. Bukan gua, Bang. Ini luar biasa. Karena sponsornya enggak mau disebut, kita anggap aja Dragots Store lah. Waduh, gak gitu Bang. Gua cuma ngebantu hack ini, meramaikan. Tapi ya terima kasih banyak udah meramaikan. Siap Bang, siap. Jam 10 ya mulainya? Iya, bentar. Bentar guys, gua mau gacha dulu guys. Selagi menunggu kita gacha. Jadi gua ada server muda ya untuk kita gacha. Habis itu kita bisa react ya. Mau react yang mana? How to Train Your Dragon. Kayaknya ini kita react gini. Apa itu? Nah, kurang lebih. Ya begitulah ya, kita nge-gacha. Berarti hari ini berapa match lagi? Ini selesai ini, ada lagi satu kali lagi ya? Iya. NRL lawan Sky. Habis itu, after ini ada NRL lawan Galax. Betul. Habis itu lanjut besok. Benar. Oke. Cek match Miraidon. Yang mana? Yang ini ya? Mana sih Miraidon gue yang menang? Bentar. Mana Miraidon menang gue? Kok udah lama gue gak menang pakai Miraidon? Miraidon gue pernah 27 kill. Kira Miraidon gue lagi kalah semua. Lu streak dong. Nggak yang itu, Miraidon gue 50%, guys. Miraidon kita gak jelek, guys.
Nggak sih. Jelek sih untuk EX, guys. Baik. Spectre-nya 2 orang. Apa? Oke. Kita S01. Nggak, tolong lihat Spectre-nya. Berapa orang? Banyak tuh. Salah, Cok. Itu Sky Soul Play. Gila, dia bawa sabrek, guys. 1, 2, 3, 4. Kok banyak banget? Boleh kan? Yang main cuma 5! Yang main cuma 5, sisanya out. Ini ya, supporter stadion. Rame tiba-tiba. Tapi ya, ini dedikasi dari Team Sky ya. Buset, sampai berisi stadium full. Sky Alone, Kiwi, Silver. Gak ada Sky Mank ya? Sky Mank. Kepencet Soul Play. Kasih gua lagi. Kasih gua lagi Soul Play. Oh, Soul Play ini ada di friends gue nih. Kayaknya gua pernah mabar. Atau gimana gua lupa. Kayaknya pernah. Udah benar enggak 55-nya dia? Udah. Benar. Oh iya, udah benar. Yuk, let's go tanya Freddy kah? Oke, and last call udah ready. Sky-nya belum. Sky mau Sesti Alone Kiwi Silver. Rambutnya warna-warni ya, yang Sky. Iya, rambutnya warna-warni. Sky ready. Oh, 1 second. Oke, ini kita ikutin. Oke, kedua pemain sudah ready. Tanpa basa-basi kita go ya, Bang Dragot. Gas. Apakah Umbre lagi di ban? Tadi kan game tadi Umbre terus. Iya. Yeah. Sky dapat first kan? Iya, yeah, Sky dapat first. Sky di atas tadi. Sky di atas. Ya, Umbre lagi di ban. Umbre enggak main. Liveon apa dia ban lagi next-nya? Clefable? Geradus? Oh, Clefable. First pick, dia mau ambil apa? Slowbro kah? Blastoise. Oh, Intel. Intel. Terus NRL Slowbro. Blissey. Red Kiss. Singkat gua ada player Sky. Player Sky yang suka main Blaziken kan, satu orang. Siapa ya? Skyman bukan sih yang suka main Blaziken? Ya. Bukan Soul Play. Oh, Soul Play. Enggak, ya, Silver, Sesti, Alone, Kiwi, Mao. Ya, maksudnya yang suka main Blaziken ada biasanya. Oh, iya, Soul Play. Iyalah, Pak. Sarena, Blaziken, Sarena. Blaziken. Oh, Sans, iya. Tadi katanya di-ban 2 kali kan. Gue juga mau liat sih, maksudnya kan tadi 2 game sebelumnya kan di-ban terus tuh Glaceon-nya Sans. Mau gak pake Venus, ha? Wih, Mau tuh pake itu. Mau Glaceon. Rasul kini kenapa dia ini signaturnya gitu? Gua rasa silver tuker kiwi sih. Kiwi jadi apa namanya? Oh, Charizard.
Loro? Membershipnya kakak, jangan lupa like and subscribe. ISB artinya apa, Pak? ISB artinya ada deh. Itemnya nggak ada yang aneh-aneh, standar standar semua. Oh ini Crustle ini dong, Crustle top lane ya. Bukan Treve top lane Crustle defender, tapi Crustle top lane Treve defender. Soalnya pakai Executioner si Treve. Ini last match of the day ya, last series. Karena kemungkinan besar selesai jam 11. Mungkin ntar gua kasih opsi. Kalau misalnya selesainya lebih cepat dua-duanya, mau lebih cepat apa mau kelarin sekarang atau lanjut besok. Nanti kemungkinan besar lanjut besok. Oh, oke. Okay. Nanti kasih opsi aja, Roy. Kalau misalkan nah, lebih cepat ya. Betul. Oke, pastinya kita akan mulai game number 1 di antara Sacred Key melawan Last Koala. Siapa yang kalian dukung? Jangan lupa chat biar kita tahu kalian dukung siapa. Anak langit. Nah, dia kunci sakral. Kunci itu. Tapi dari truk sih, dia suka truk yang kanan. Oke, okay, kanan ya, dari area langsung ya. Kenapa tuh, Bang? Kenapa? Kita lihat stacking-stacking, ada invert dari Shasti. Shasti, dapet kah? Oh, enggak. Nice. But still good pressure di sini, Stitch. Akan datang TV dengan Hyper Voice di sini langsung saja. Membakar-bakar First Blood Sacred Key. Sekali dari Sky. Oh. Sacred Voice. Wah gila, Kiwi dan Nao combination di atas. Eh ini menarik ya, Sylveon gue baru nge, Sylveonnya mid. Hah? Iya Sylveon jungle. Iya Sylveon jungle, Crustle ini top lane. Defendernya malah si Drake ini. Kalau kayak tadi kan game sebelum-sebelumnya NRL kan yang top lane-nya kan Trevenant-nya kan. Betul. Tapi gini-gini udah mau level 8 ini. Oke, okay, di atas ada kill. So far, what a pressure from Sacred Key. Ini Sylveon level 8, level 7, nge-hyper voice, beli level 3. Ini udah level 8. Level 8. Tapi di sini kita draw up, datang, night flash kan, beli night dulu. Unite kepake sekarang worth it sih untuk enggak sekolah gak sih? Iya masih inilah. Dengar kan pas perang Regi bawah dia nggak ada unit. Nah ini Sans juga udah level 8. Kelas yang lainnya apa namanya bisa secure level 8 juga coba. Oke kita lihat
di Necrosan, objektif didapatkan oleh Lakoala, tembakan menuju 2, 0, masih bisa triple kill, I think, for Lakoala, dan jarak di score 2-2-1, dan langsung di score saja. Good team fight at the bottom from Lakoala, gimana Moon Dragon? Ya, ini mereka dari objektif langsung nge-press towernya itu juga udah bagus sih. Dan si Sun tuh tadi agresif, dia ejek button ke depan pas buat nangkep si siapa gitu. Habis dia nge-skill, skill yang Icicle Spear ke siapa tadi, Trevenant. Habis itu dia lanjut ejek button ke depan, mati juga itu. Ini early-nya udah mulai ini dipegang sama Kendara. Ini udah hampir mid ya. Super early phase si Sky, tapi secara total mulai si Nasfar. Okay, di sini unit move from Silver dari semuanya langsung dibalas unit move menuju Zoroark di sini, and I think they can kill 2-1 threat untuk tim Lakoala dan Lakoala untuk lebih. Testy masih 8 jauh, tapi apakah bisa kecil? Jawabannya tidak, dan sepertinya masih bisa di pressure Bung dari Lakoala. Ya, ini mainnya lebih jelas di NRL yang lihat ada tujuannya apa, ada apa. Pasti fans dapat gelasnya kelihatan kayak lebih terkoordinasi sih. Masih so far masih back to back ini ya. Glacian landing dia, kan? Tapi level 12 sudah. Denied saja. Oke. Lo bro, dari sini mulai masuk lempar unite saja menuju tadi di sisi not looking good, ditabrak di pojok-pojok, hyper stress masih terjadi, pressing kembali dari lo injek ke belakang and defended very well from Lakoala di bawah. Oh, war ya? Ya ini udah mulai ini tabrak-tabrakan. Tapi secara skor masih 91-100, jadi masih bener-bener ini. Dan iya, I think try to sneak. Bisa sneaky? Bisa. Oh, kita lihat sneaky iya 41. Oh, portal keburu, 3 keburu 41, tapi di sini akan 2 lawan 1. Iya, I think he can survive actually. Oh lihat, oh malah bisa nge-kill. Oke. Fokus blast sudah dikeluarkan, tapi di atas menjadi scout dari Ikiryu, dan di atas Regieleki akan mulai didu. Lord di sini menabrak menggoni, tapi langsung saja di-kill oleh Sans. Dan sudah 13, dan di sini langsung saja Icy Coffee yang mendapatkan double kill. Glasiannya bagus banget ya glasiannya. Berapa? Bagus. Iya bagus. Ya, tapi ini harus cari unitnya lagi. Jadi bukan unit yang ketiga. Farmingan harusnya diambil tunggu. Justru disini agak kesusahan kayaknya Zoroark-nya sih. Kalau Blaziken sama Glacier-nya bisa masuk level, ya? Iya, levelnya udah aman, terus mainnya lebih... Jackie Boy sudah didapatkan dan disini tangkap kita sadari sudah take on the fight. Dan Slowbro ketangkap di menit segini. Which is... Tadi gua kira Zoroark-nya disconnect ya, gua kira. Dia ambil tempat tadi. Oh, lihat!
Zorak sekali ditembak langsung sekarang dan lightning sky will come it in Jeremy Hall. Oh, dia di langsung they need to steal zoning sudah di mereka overhit lalu kami tidak mereka mendapatkan range Jeremy Hall. Rayquaza for Sky Unite move menahan 1 menahan 2 minimal 2 gak bisa scoring tapi di sini mau bisa mencetak triple kill for Silver dan di sini Sparks will not get its Garamia Quadra dan di sini Intellion merasa mencetak 100 and it's gonna be a huge lead Sky-nya kayaknya pede sih Sky ngeripnya nggak pakai misi sih, nggak pakai ragu-ragu lah. Rip. Itu benar-benar rip tanpa hesitasi, tanpa takut, tanpa ragu, mesti status dobro mati kan langsung diadu. Tadi biarpun musuh ada blazikan di atas ngecas ini juga bodo amat, gua tetap rip pokoknya. Gua tetap do. Itulah high risk high reward return ya. Maksudnya high risk high reward play dari Sky dan sekarang terbayar dan sekarang bagaimana? Kelas koala untuk membalas dirinya kita lihat tembakan dari Silver double kill dari Sakerji triple for Silver can he get the quadra the answer is gonna be no karena Sesti will kill one and Silver with the quadra of the closing dan di sini Kiwi I think you wanna score no scoring for you but you can get game number one. Nice decision dari Sky. Sky. Game 1 actually ya untuk ini kali ini NRL lebih dominan ya cuma enggak jauh dominannya paling di last minute ya ini kan 2-0-2 banget baru dapat ranking kedua cuma ya ini pas kecolongannya pas di tadi kan kena tembak kan siapa Zoroark habis itu recall dulu Zorak recall terus sama musuhnya di rip langsung tadi. Yes. Split decision yang sangat baik dari Sanerti. Itu langsung commit semua tadi. Hupanya buka unit, crystal unit, apa semua unit tuh ya. Udah dapet draftnya bang ya. Oke kita lanjut. Ini Baya udah tukar posisi ya? Oh ya udah ya. Sky yang di bawah berarti. Sekarang gantian Sky di bawah ini. Aku di sini dan kau sana. Sama berarti memang tadi perang menit 2-nya lagi yang PR-nya NRL. NRL lagi Las Koala ya bawah-bawah. Ya, oh ya Las Koala, perang menit 2-nya yang ini lagi. Mereka tadi early-nya tuh udah nguasain lagi tadi Glacier-nya udah lumayan ngekill, Blaziken-nya juga udah ini dapat beberapa objektif. Menit 2-nya aja yang tadi ini. Bukan ya, aja. Sky jujur lu, gua suka menit 2. Apa secara jujur gua sering lihat Sky suka ke belakang apa secara war apa menit pertama kayak not really apa? Nggak terlalu menonjol, tapi menit 2-nya Sky berkali-kali. Nggak cuma sekali sebenarnya gue lihat di mana mereka nge-comeback-in lewat menit 2. Jadi secara menit 2 play-nya Sky ini, gue acungin jempol lah. Untuk dan terbukti di game pertama, mereka dengan tanpa ragu untuk menghabisi Rayquaza dan mendapatkan lagi si Silver, Intellion-nya, dan juga Kiwi ya. Spesifiknya Silvreon-nya. Cuma tadi sebenernya dari NRL kan si Blaziken ini juga udah antisipasi kan dia lari ke atas tadi buat adu lasit cuma mungkin kecepatan ngecasnya atau ejek button ke tengahnya atau gimana tadi akhirnya gak dapet jadi entah kayaknya dia ejek dan rilisnya kecepatan atau memang udah timernya ngecasnya yang kecepatan mungkin atau gimana jadi. Ya itu cuma ya mungkin di momen tadi udah ini udah panik atau gimana atau mungkin udah takut terlambat juga ngecas kalau dia nggak ngecas duluan takutnya di burst sama musuhnya
Ya untuk early-nya pressure-nya udah bagus ya. Apalagi tadi Suns yang Glaceon-nya tuh udah ngekill-ngekill lumayan banyak tadi kayaknya early-nya. Cuma ya menit 2 ya, tetaplah menit 2. Menit 2 ya tetap menit 2. 8 menit tuh intro aja tuh. Menit 2 nya ini perantuan. Mungkin kita baca chat. Sayang banget Zoro up gitu early. Ngelatin plus tower 2 atau one. Kalau secara rank kita dapat draft baru 2 kali sih gua di game. Speaker go if ready. Dari Skyder ready, kita nunggu NRL ya, atau last call. Untuk yang sebelahnya udah nggak ada, yeah. Ada info kabar nih. Yang Galax lawan FZL itu 1-0 siapa gitu? Belum sih, belum ada laporan. Oh. Mungkin lagi benar-benar serius ya. Jadi oke, kedua pemain sudah ready, kita semua akan memulai game number 2. Ya, kita lihat game pertama didapat oleh Sacred Tea, dan sekarang NRL mendapatkan first pick, dan di sini Umbreon akan dibebas, Wall akan di-respected juga from EL and Alone respectively. Dan kita lihat di sini Clefable actually gak usah di-ban untuk NRL, jadi dia akan di-ban lebih Clefable. Oke, Clefable tetap di-ban. Jadi di sini actually Hoopa bisa menjadi first pick, dan Naskarada dari Silver di ECU. Berarti Glaceon-nya Suns dilepas lagi berarti itu. Glaceon Suns akan dilepas. Tapi sebenarnya intelnya Silver juga dilepas berarti. Silver atau Kiwi kita tahu they can play apa namanya? They can play intel. Apakah Suns akan memakai Intelion actually? Suns juga bisa Intelion. Mungkin mereka slow bro lagi. Berapa kali mereka first pick slow bro? Kita lihat 2 detik, 1 detik. El the Ghost. Lah, oh El the Ghost. First pick kali ini akan dipercayakan El the Ghost dari Stitch, salah satu support terbaik, if not the best support in this game. Sedikit menurut gue ya. Slow bro malah diambil Sky sekarang ya. Ya, yeah, slow bro juga ada. Lumayan jarang kayaknya orang first pick El the Ghost. Tapi dibalas first pick Russell. Ya lumayan. Tapi nggak apa-apa, first pick El the Ghost. Streamer sangat suka. Streamer bias itu. Kurang defender berarti ya. Oh, mereka defender Lapras berarti. Lapras bisa menjadi defender, bisa menjadi all-rounder. Dan Delphox dari Suns. Oh, dia udah ambil Glaceon. Dia pernah Glaceon jadi. Dia ngambil Glaceon. Dia butuh sih. Upa itu, wah ini draft kanan sih. Silver hampir unchanged ya untuk draftnya kanan. Upa minimal 3 dari ini dapat. Oke, kita lihat review. Dodrio, Blaziken, Sarina, Ial bisa, Greninja Ial kita tahu sering pakai Gardevoir. Apa nih? Kita lihat ya. Trevenant, Gyarados. Gyarados Charizard, ayo iya jangan godain kita ya. Oh, Charizard dan lumayan ini ya. Charizard sama Dodrio bisa di ulti slow bro ini. Kalau Charizard lagi unit di ulti slow bro juga ini.
dan Fury kena counter juga. Memakai Mimikyu atau Scissor open. Bunyi dari draft lagi-lagi kayaknya kanan. Nah sih kalau game satu gua lebih suka draftnya Nerel, cuma yang game ini draftnya Sky. Tapi Charizard lane ya? Hah? Charizard tang Charizard atas berarti. Charizard atas. Iya kan? Iya, top lane dia. Charizard top lane menurut Bang Dragots optimal enggak? Meta sekarang? Karena lawannya Crystal top lane mungkin free stacking, free scoring Soalnya si Crystal itu kelihatan kan ada tekniknya, dia juga enggak peduli sama Charizard, dia juga scoring. Cuma ya ini aduh poking-pokingannya LD sama Hoopa kan. Charizard kan ditemanin LD, Crystal ditemanin Hoopa. Dari draft sih gue suka yang Sky punya draft, lebih gampang dieksekusi juga. Nah, kita mulai saja game kan bro. Hoopa kembali invent, tapi katanya sudah ditemenin ya. Chesty miss gacha dari Chesty, kecepatan bung. Dan di sini langsung di pressure baik dari dua-duanya. Lava sudah datang di pyramid treatment. Ini ya, tiga orang dan pressure. Nah, betul saja Chesty masuk. Lumayan ini, dapat lasit plus bayangkannya lumayan bagus. Oke, gue drill-nya level 3. Gue bisa nge-kill kartu. Jadi Charmeleon dapat kill lagi. Rubrio bisa pressure double kill Charmeleon. Elder Ghost power up. Dia mau ambil bola demi skor sakit. Tapi nggak bisa di-stack. Lihat itu, tapi akhirnya bisa. Dia mau ambil berry kah? Nggak bisa juga, iya. What a deal. Tengah udah fight ya. Wah, dapet! Tipis. Udah jadi Karim Bar, Fire Blast, ya. Tiga puluh detik masih dua atas. Scissor. Kita sate kamera ke bawah ya, kita lari. Berapa masih sedikit damage. Mati ya bang, the real fire spin kena satu masih di multiple fire 15 bisa kembali di putaran dan di sini mencoba kabur. Oh, look at the stun shot from silver. Gacor. Ya, regisir.
Looking very good for Sky. Fire Smith sudah dikeluarkan, but here comes last koala. Silver Smith will get the final kill last kid, and here comes the unit double kill for Silver. Dan di sini sepertinya jauh sekali bisa untuk kami bikin sekali double kill. War to second kill. Gimana bentar? War. Nice word dari ini. Terus intelnya sih, highlightnya dia dapat objektif tembakannya hampir akurasi kena semua. Ini mungkin worth di ban gitu, jadi kalau dia kayak lihat dari game satunya kan mungkin. Game 1 dia main intel juga ya? Iya, Silver tadi yang kuat. Dua game dia kayaknya memang hero comfortnya gitu. Kayaknya udah biasa ya dia pakai headshot. Nah itu, kena lagi. Ini kamera kalau di dia kena terus gitu. Kamera miss kan? Oh ini miss. Nanti diam-diam di langsung dipanis, tapi langsung ada slow bro ya. Meski mimpinya mati, di bawah di cover, di atas cover, dari air counter, counter score. Dan counter guard dari Elder Glove yang bila kira melapar, Unite pun kembali melapar kameramen. But here comes the Unite from Rupa. Udah lah yang jual masuk yang ada, Silver is low! Silver in 1 HP! Oh itu kena, masih ya? Bisa. Itu sayang sekali sih tadi. Iyal mau unit si siapa cari satunya mau unit, cuma pas unit si Hupanya tekan gitu juga. Hupanya kan ya, in full kan. Jadi dah tak terbang. Ternyata bisa ini bisa bikin kameranya balik sekarang sama orang mati. Klik hero nya aja kalau lu mau bisa. Nah, tadi gua klik yang ini. Oh, tiba-tiba klik hero aja ya, kalau mau pindah-pindah kamera. Iya, kalau misalnya lagi perang Kupa, pindah klik ke Kupa. Ya lagi perang lapar, ke Kupa. Kupa solo? Kupa no unite? Berarti here comes Elder Ghost! Melakukan unite! Mencoba ke steal, tetapi sore agak sedikit terlalu cepat. Dan oke, dari sepuluh, but here comes 30, mari kita iya lighting trying to score 25 kill. Tidak bakal ada yang keburu di fair, lompatan dari Ulun sedikit telat, Iyal bawa 3, Iyal dikejar-kejar. Play rough from Mimiki is very good. Lumayan tracking lagi ini game. Delphox masih level 11, Charizard 11. Skornya musuh sudah 12-13. Ya, 11. Supportnya juga udah beda satu level, itu udah jauh. Ini XP-nya beda banget. Tapi ingat masih ada menit 2 ya. Kalau game 1 waspala banget, game 2 second key banget ya. Cuma masalahnya dari 3 game yang kita nonton, menit 2-nya koala selalu kalah. Yeah. Bahkan mau menang mau kalah itu. Kecuali tadi mereka memang ini, eksekusi menit 2-nya lebih bagus. Ya mungkin di sini menit 2 nya bisa lebih bagus, mungkin ada Charizard atau hero momen gitu. Bisa kita lihat ya terakhir ya, satu kali bantingnya bener kan. Dari tadi dia udah unit atau belum? Kayaknya belum unit ya. Siapa? Charizard kayaknya sekali ya, belum. Kayaknya iya, belum ada yang terlalu signifikan ini. Bahkan di sini dia kurang satu level, masih level 12. Oke, masuk, kita lihat Sky mau
Unite, wah nekat juga. Tapi di sini dulu ya. Meski berwari udah di zoning terus dia siap berlari. Wah ini koordinasi yang luar biasa ya. Maka dari Baron dapet. But here comes. Bisa dapat. Luar sekali. Bisa ini. Kita lihat dapat malah. Empat mati banding satu. Iya. Itu tapi. Kalau Bro gak tekan Unite, terus satu lagi siapa? Intel ya? Intel juga tadi kalau mau ngerit kenapa dia balik? Ya di sini kita lihat keadaan berbalik. Jadi koala! Iya, slow bro nya gak tekan Unite sama sekali, Intel juga. Iya, slow bro masih ada Unite. Harusnya ini kabar nyuri delete ya. Menang koala. Ya, menit 2 kembali. Ternyata Langkoala mendolak untuk kalah, Bung. Nah, pertama kali ya Rekwaza NRL, Koala yang secure. Memangnya di sini masih mau nyetak, dapat lagi 2. Dua kali ini mencoba menzoning saja di sini. Udah slow bro. Lupa ya, Unite. Aman sih. Ada Delpox lagi bisa defend pakai Unite. Nah, di sini di Unite from Sirius Coins, Mark Jalan Ibu. And here comes the fight, here comes the fight lagi. Inilah pertarungan Pokemon di Unite. Unite pun saja ke back, mendapatkan kill saja. Koala akan menolak, kalah 2-0 dua kali. And they will force themselves to game. Number 3 dan di sini alone, sendiri saja di gawang. Akhirnya dapat Rayquaza dari ya, akhirnya dapat Rayquaza akhirnya malah ternyata game. Sedikit nafsu gimana Rayquaza pertama koala hari ini ya, ya sebenarnya lihat objektif sih ya, objektif cuma Rayquaza satu. yang paling penting tapi betul. Inilah kejamnya Pokemon Unite, teman-teman. Sekali lagi kita mengingatkan sebagaimana kejamnya Pokemon Unite. Seperti ini, guys. Kita lihat berapa kali koala nggak dapet apa-apa, tiba-tiba Rayquaza kan. Bahkan kita lihat tadi highlight-nya itu si mau bisa backup di zoning 3, tapi sedikit lambat gak sih untuk rip-nya Sky untuk Rayquaza tadi? Tadi Intel-nya juga ini ditarget langsung ditarget sama siapa tadi? Dodrio. Akhirnya dia juga enggak free hit juga tadi. Game tadi dia enggak free hit buat Rayquaza-nya. Dan dia tadi kalau mungkin dia unit mukul Rayquaza terus slow bro cover dia, slow bro tekan unit buat unit siapa Dodrio yang nabrakin dia, mungkin Rayquaza-nya lebih gampang dia dapatin tadi. Yes. Slowbro-nya akhirnya enggak unite, Intel-nya enggak unite. Dan ini. Nah, kita pamer dulu Dragots Alroy. Apa? Logo malam hari ini di stream. Ini loh, stream-nya di sini mati. Ya. Stream yang di Discord. Oke. Gua relog juga biar ini. Biar enggak ada dusta di antara kita. This is potentially the final match of the day. Jangan bubar ya, guys. Karena gua pengen reload. Dan gua udah copy. Tadi menit 2 nya juga ini ya, Crustle nya maksa scoring tapi Charizard nya mati tadi. Ini Charizard nya kan kena dari si Silver. Iya, terus Crustle nya tadi mati nggak ya? Gue lupa tadi. Crustle nya enggak, Crustle nya nyetak 100 terus balik. Terus di portal masuk. Bisa ini, kan, ya? Bisa reward. Sebenarnya Unite-nya bagus nih, Unite-nya upanya bagus, cuman eksekusi terakhirnya aja.
Iya, harusnya Koala udah tahu nih, ini tim Sky suka ngerip ya, suka apa tuh namanya, ngerip Rayquaza. Harusnya Koala. Tapi tadi kan tiga dari si Koala ya yang ngerip actually. Udah enggak yang ngerip ini kan si ini. Yang ngerip kan Sky, yang zoning si ini kan 3. Zoningin si Krasel 3. Jadi actually dari salah jadi enggak salah gitu. Iya enggak sih? Ya itu enggak tahu, tapi ya sosial. The fact yeah. Is Koala win second kilos. Lawan lagging guys. Ya mau gimana guys? Gua juga udah AS 01 dari tadi guys. Ya udah ganti orang. Yes. Gen replace if one. If that. Dia lag kita di luar ini ya. Pokoknya kita AS 01, AS 08. Berapa? Harusnya EG sama ini. EG sama Frozen Light harusnya udah beres. Oke, ada Sky Tendo akan mengganti Sky Alone. Dirumorkan Sky Alone jelek. Makanya terakhir dia cuma di base dan tidak khusus mungkin di sini. Faktor lag itu di luar kambatan panitia. Karena panitia semua sinyal sama AS01, AS08 dan tidak kita auto kan. Jadi kalau mereka nge-lag itu di luar. Oke, silver ready. Koala R. Bentar mati lampu. Safety set mati lampu. Oke, dari kalau udah siap dari Sky, kita mendapatkan kabar Sky Sesti-nya mati lampu. Jadi Sesti light. Kita baca cek dulu karena kita pembaca cek. Ada pergantinya kah? Harusnya ada. Anak Sky. Atau gua gantiin safety, bisa gua pikir lupa. Mungkin ada anak Sky di luar sana yang bisa ngesek. Thank you.
Oh, udah. Ada ya. Oke. Okay. Sini kita lihat sudah ready si double. Oke, okay, kita mulai game 3-nya. Here we go. Kita mulai aja ya, guys. Yes. Let's go. Oke, okay. Kita lihat Baswell di band, Umbreon di band. Umbreon masih tetap di band ya, hari ini okay. Livion, actually Livion di band. Inteleon akhirnya di respect, berarti Clefable, Blissey, segala macamnya open. Harusnya ini first pick Clefable gak sih? Meski di nerf, tapi kita tahu lah Clefable still broken chest. Oh, dia lebih pilih trap. Oh, trap. Dari Mal atau Tendo banget. Paling slow bro Clefable. Oh, Glaceon. Masih bisa sih mereka ambil slow bro atau apa? Atau Treve Defender top lane apa Blaziken kata. Oh, slow bro nya diambil. Berarti Treve non top. Slow bro bawah. Ini Sylveon lagi. Kurang defender di timnya last, apa Koala. Defendernya apa nih? Lapras, Blasto, Lapras. Blasto Wiggly. Blasto Wiggly. Narik. Oh. Blasto Wiggly. Saya tuh lupa. Berarti 3 game ya, lupa semua Sky. Dan di sini Mira sekarang ada. Masih open. Game 1 mereka hupa, game 2 hupa juga kan ya. Terus game 3 hupa lagi. Kayaknya Sylveon mid lagi ya. Dragonite? Wow. Menarik. Wah. Dragonite hupa. Dan di sini God of War. Oke. Dari draft gua lebih kanan gitu ya, backline nya gak ada hero nabrak belakang. Ini tergantung Nevilla gak sih? Kenapa? Tergantung Nevilla, jadi misalnya Hupa Unite akan di apa di Unite Garde tapi cuman di open. Tapi Glaceon Suns di open nya Glaceon Suns. Tendo akan tuker Mao, kita tahu Tendo pernah ngepost di warung Unite Revenant-nya 100k damage plus-plus. Jadi ya gua berharap banyak dari Tendo. Bentar, itemnya kurang satu tuh kayaknya. Ya itemnya kurang satu, 3 detik Tendo. Tendo tuh. Oke. Mungkin dia teori Rockly ya, pakai pemberat gitu. Iya bener. Ini beneran no item ya? Atau bug dari gua, kita nggak tahu. Harusnya XP share karena Skywall nggak pakai XP share juga. Ya. Yeah. Jadi kalau nggak XP share, tenang. Si Skywall kan itemnya aja nggak ada XP share. Iya, yeah, Skywall. Oke. Okay. Apa masalah sih? Jadi gimana? Kalau min satu item dilanjutin atau di rematch? Lanjut lah, itu kan problem mereka yang tiba-tiba nge-switch. Oke, okay. It's not our problem ya, guys.
Sorry itu saya. Nah itu apa juga problem. Ini gua coding guys, what the hell. Oke, okay, Tendo kayak confirm 2 item guys. Iya, ada kisar kali. Tapi ya kalau misalnya koala kalah siap-siap deflexing sih. Gua rasa wajib deflexing kalau kalah gini kan. Enggak sih. Tapi kan ini cuma separato. Dari match yang sudah ke atas sudah ngefill kita. Tapi kepresnya masih dipegang sama oh nice kill. Nge-kill jungler nih. Bentar, ini ya junglernya silver. Tadi silver kan main Inteleon. Iya, yeah. Enggak jungle dari tadi si Kiwi. Sekarang silver. Nggak, iya maksud gua. Ya sekarang silver kan. Maksudnya yeah, tadi kan dia main Inteleon kan. Iya, yeah, tadi dia Intel. Nah, sekarang dari attacker jadi main all-rounder. Berarti Sky ini juga flex ya. Playernya enggak fix satu role, satu role gitu. Oke, CST low. Dia kayaknya nggak bakal balik. Oh, balik CST! Berani juga sebenarnya sih CST. Tapi di sini berduaan mulai Tide Shock dapet oh! CST! Masih nice, dia bayar time musuh dapat buff juga hidup balik lagi tapi akhirnya baliknya seperti enggak buat ini ganggu musuh mau 24 oh sedikit bisa balik masih kiting ya. Resnya udah 6 by the way dan sekarang dia sudah tidur. Ditidurin dan akhirnya mati juga nanti. Hasilnya harusnya secure 8 ya di... Oh, satu audio ambil. Oh, berarti udah dapet 8 sih. Dia kurang 2 audioan lebih. Dragonnya udah level 9. Bisa langsung ngerip. Kayak ini kayaknya memang tim orientasi timnya tuh ngerip ya. Oke. Okay. Objektif pertama bisa didapatkan. Hampir. Tapi di sini ya belum 9. Jadi actually unit dari Sun. Tapi secara war bagus ini ya. Oke. Okay. Masih 8 hampir agak balik kayaknya enggak sih. Oh, track balik, bisnis segala macam harusnya menjadi nyawa dari sekarang gak ada time udah ada unite. Langsung unite, mengenai saja semua Dragon Knight. That is how you unite using the other player ya teman-teman. Bisa mengenakan apa? Tadi gak mati. Dragon Red Reds level 10 atau objektif atas deh. Outrage. Secara level masih seimbang ya, semuanya rata 8-9-10. Paling Clefa juga bentar lagi 9. 8. 8 ada unit semua. Tapi di sini kita Gunner dapetin Tayo Slowbro. Dan di sini masih sweep unit dari Revenant. Double kill from the Gunner. And here comes the rip. They will rip it now. Dapat satu unit dari yang very good. Menangkap dua macam kondisi dua kill dari satu. Super akan di pressure 2-3 unit kembali mendapatkan kembali. Lefilia will score 40. Itu warnya dari dapat objektif nge-push juga rapi. Ener. Rapi sekali dari level ini. Langsung saja dia ngerip lagi nih lo. Rip tanpa hesitasi. Ya nggak tahu. Tugas gua
ada objektif, gue pukul. Ya sebenarnya harus kayak gitu ya untuk Winter. Meski harusnya ada takut-takutnya, nanti kalau bisa mungkin kalau tidak Dragon Death dilihat lagi di sini, kita lihat ranking dari Silver dari Silver mulai tertangkap dan akan dipanis satu ke satu thread 9 detik untuk mau masih banyak CSD berputar memasak Unite lagi dari Tento dibalas lagi dari ini Unite kenain semua kembali dapat kill kembali di situ segala macam 21 40 38 40 bisa jawabannya good overcap from Laskola Unite move menuju God of War dan God of War akhirnya benar-benar seperti masa yang kuda jadi Sky cukup maksa terus ya, habis objektif push, habis objektif push. Level pada beda 1, baru 12 dari ini. Dari si Silver dan juga Kiwi ya. Secara level 1-13 dari Ganemo. Beda 1-13. Oke, Unite move dari ini langsung digunakan di G20. Dan oke, kita lihat Silver sama Raburasi. Masih ngedul udah dapet kecil, tapi harusnya ini dibiarin aja gak sih dari Koala atau mau di-fight? Dragonite yang lompat dong. Oh, Dragonite yang lompat? Iya kan temannya pulang dia lompat. Iya tapi ya 50 detik harusnya masih keburu untuk mendapatkan Unite. Bisa dilihat slow Bruno Unite, Kupano Unite, Kiwi Silverno Unite, Dragonite Heaven Gap Unite. Sekarang di sebelah juga Garde belum, Clefable udah, Wigi bentar lagi, mulai di rip lagi dari Sky. Hitungannya Sky ini kan hitungannya XP share cuma satu kan. Ya. Jadi player core sebenarnya masih 4 ini levelnya Travis sama Slowbro tuh bisa 13 kalau kayak menurut gua. Makanya kalau tuh level yang kiri tuh rata okay, 12. Second minute belum ngerip. Untuk game kali ini mereka enggak ngerip ya. Takut di black hole kayak di tengah-tengah itu. Yes. Nah kita lihat harusnya udah mulai ketemu. Oh, udah mulai ketemu di sini. But nicely cover. Kayaknya udah 13, terakhir udah 13. Eh, mulai dikerjain. Rip. Oh, belum, poking. Gertak doang deh. Gertak lama-lama kilaf. Oke, oh, Unite boom. Langsung di sini kayak mulai war. Di sini Unite dapat tapi dari Blastoise. Blastoise dapat satu. Dapat 2 Dragon Knight is down. Menang, Marnya menang Adarel. Marnya menang Koala di sini. I don't think it's gonna be 4-1. Kali ini akan diajarkan you read everything but not the ray. We will do the ray right now. Kiwi menunggu momen. Kiwi menunggu pas. But Kiwi berhasil. Tapi cuma Kiwi yang dapat ini. Oh iya, udah. Which is actually still good. Kalau Kiwi ya, bisa maksudnya, di, oh Kiwi bisa di defend. Sebenarnya itu Koala nggak perlu ngerit juga. Yeah. But, secara defend very good defend. Sip. Tapi dari statistik 5 game 4 rekuasa musuh yang dapat. Ya. Yeah. 28 belum dikasih, belum boleh sebulan ngesik. Di sini last try akan dilakukan zone yang baik 100 akan dibalas 100 dan di bawah nggak scoring 100 nggak masuk. Jadi congratulations, Last Koala berhasil memenangkan pertandingan. Rayquaza. Jadi berarti secara objektif ya, sorry to say, secara objektif Sky dapat semua. Masih di tangan Sky. Masih di tangan dan Sky. Jangan lupa itu Treve-nya nggak ada XP share itu. Ya. Yeah. Treve no XP share masih put up a very good fight ya. Yeah. Min satu item dia. Min satu item.
Jadi ini PR ya guys. Jadi kalau ada ini, ada turnamen, kalau tiba-tiba switch 10 detik atau ini dan ternyata nggak siap itemnya, apa, mau last minute change item, harap diperhatikan ulang biar tidak terjadi kesalahan. Dan kurang lebih masih ini sans damage 114.000, nepila 100.000 juga. Jadi EG ternyata berhasil mengalahkan FZL dengan skor 2-1. Oh, berarti yang win streak EG ya? Win streak EG. NRL EG artinya do or die actually. NRL? Bukan dong, NRL ini dong. Oh, NRL lawan EG ya? NRL harus menang kan? Karena kalau FZL menang lawan Sky, berarti top 2-nya itu kan, FZL sama EG kan? Betul. EG sudah pasti fix secure top 2 kan? Gitu kan? Harusnya ya, secara teoritis. Iya, dia sudah menang 2, dia nggak mungkin gugur lagi gitu. Tapi 2-1. Sebenarnya actually Light masih in pole position jadi. Karena kalau FZL menang 2-1 terus NRL kalahkan EG jadi 2-1 gitu. Yes. Dan ya masih bisa ya, masih bisa. Cuma clean win kan dia 2-0 semua kan. Enggak, iya 2-0 kan, kan sekali NRL kalah 2-0. NRL-nya aja menangnya 2-1. Hitungannya secara match point-nya itu juga ini. Enggak clean win juga. Mungkin kita deep dive analysis. Untuk menutup pertandingan. Atau enggak langsung tunggu besok aja langsung dimainin. Deep dive analysis aja ya. Mana browser gua? Wait ya teman-teman, gue lagi cari browser. Nah, terus dari itu nice sih, NRL berarti akhirnya secure win juga ya, 2-1. NT buat tim Sky. Oh ini banyak juga yang nonton ternyata guys. Ada 24, halo. Berarti Sky udah harusnya fix gak lolos kan Sky. Ya Sky ya. Secara teknis kan 2. Udah kalah 2 match. Nah ini kita mulai dari game 1 ya. I auto jelas kenapa buruk sih. Game 1 kita tahu si ini dapat ya. Literally menit 2-nya Literally mereka dari ini baru dapat momen comeback dari Sky di game. Dari iya, Sky yang dari sini comeback. Di mana slow bro-nya actually ketangkep ya. Kelihatan. Minimap. Bisa kelihatan ya minimap. Pada jerang slow bro. Ya, slow bro-nya dapat 10 detik cooldown unzoning dan ternyata di sini kan low. Ya. Di sini kelihatan si ini low ya, si Nevila low recall dan ya sehabis dia recall ternyata posisinya kalau bisa kita di kamera di sini bisa dilihat ada ripping face dari NRL, dia nggak peduli segala macam dan langsung didu di unite segala macam commit ada blasiken yang mencoba eject button dan Russell mendapatkan last hit. Itu snapshotnya kagak ngekill Rayquaza. Sisa sedikit tadi. Kita pelanin dikit ya. Cukup bahaya tuh tadi snapshotnya kagak dapet.
Nah, itu snipe shot. Ini juga. Ejectnya sedikit salah gak sih? Coba sih. Iya, turunnya ke bawah. Kayaknya gak masuk kena, Den. Masih kena sih. Masih. Kena ya? Kan yang dapat si Krasel ya? Dapat ke tembak. Tembak. Masih sisa dikit. Baru Krasel dapat. Tipis banget itu. Udah benar sih timingnya. Tapi memang Krasel dan Buam. Lahirlah Team Fight. Lahirlah Team Fight dan langsung di kuadrati. Ini actually good rapid decision from siapa namanya? From Sky ya. Dan di situ Quadra Kill mendapatkan enter. Ya berarti udah benar harus ban Intelnya tadi game 1 game 2 beratnya di Intelnya aja. Yeah. Ban Intelnya lebih ini. Jadi akhir juga Quadra Kill lagi di sini. Kita fast forward game 2. Game 2 langsung revive-nya ya. Di sini berapa kali Silver 1 HP hidup? Nah ini dia pergi scoring, tekan Unite. Ya, ini momen scoring kan? Iya, iya, iya. Ya, dia pencet Unite. Pencet Unite dapat scoring, baru dipindahin Hoopa. Tapi sebenarnya gua gak tahu ya. Kan kita kamera 1-2, berapa? Charizard, Delphox, Dodrio. Sudah kan kalau kita lihat dari posisi, Sky banget gak sih, Rayquaza? Ya, makanya mereka rip tadi. Udah ini. Udah mau di-rip aja tadi. Pas didu ternyata dia belum do sama sekali kan, itu masih seperempat gitu. Harusnya mereka langsung do aja gak sih? Langsung rip lagi si mau scoring. Kalau optimal play-nya enggak. Ya, ini udah benar sampai sini ya udah nge-rip. Cuma Intelnya bukan mukul tapi malah ngecas nembak. Kalau lu lihat di atas itu dia bukan mukul, dia malah sibuk nembak-nembak. Dan malah sekarang keburu lihat itu dapat 1, dapat 2, dapat 3, 4. Ya, dan ya. Maksudnya ya. NRL kalau dia memang mau ngerip, kenapa dia ngeker-ngeker gitu aku juga enggak ngerti. Maksudnya minimal bantu mukul gitu Intel. Ya ini anggap Skylon-nya nge-lag. Iya, sekarang kan nilai. Untuk game 3 sebenarnya menarik. Ya secara objektif, secara ini kan kalah. But at the final play, gimana dia dapat 3 masih. Ya memang secara meski objektif kalah kita bisa lihat ya, NRL scoringnya lebih efisien, hah? Iya. Yeah. Dapat menang scoring lah. Pentingnya scoring tipis-tipis di menuju ini meski objektifnya. Meski objektif dapat si Sky semua, bisa dilihat level wise Garde 14, Best Trace 13, Glace 12. Kayaknya ya 12 hampir udah 13 di Ray. Secara level meski objektifnya kalah, menang. Ini farmingnya good lah ya, farming dari tim Koala. Ya, ya, gitu lah ya. Ini adalah Rayquaza di mana bisa dilihat silver bagus sekali cover dari Stitch. Gimana apa hyperspace balik terus dia balik lagi dan langsung di rip enggak apa poking ya poking diajak war unite
Nah ini Tendo Unite dibales sama Garde. Garde dapat 1-2-3. Garde dapat 3 chip damage. Coba kalau lu pause lagi. Lu pause lagi di sini. Ya. Game kedua Slowbro kagak tekan Unite. Game ketiga juga Slowbro mati enggak tekan Unite. Ya. 22 berarti detik kali ini ya malah. Dua kali momen perang Rayquaza, perang tengah apapun ini. Slowbro-nya enggak unit dua kali padat, itu salah satu unit yang penting sih dia. Yes. Special mention game 1 tadi juga Slowbro-nya keburu ketangkap dulu ya dan enggak pencet unit juga. Oh, game berarti 3 kali. Kiriu. Game 1. Berarti 3 game di momen paling penting 3-3 dia enggak unit. Iya, betul. Jadi ya itu mungkin PR-nya Sky juga di situ. PR-nya Sky. Dan PR para Slowbro sih lebih tepatnya ya, guys. 3 game enggak unit 3-3 itu cukup fatal. Nah, di sini kita tahu. Nah, ini juga sebenarnya enggak ada alasan buat ngerik juga sih sebenarnya ya, cuma mungkin the game sih. Kan mati 4 ya. Posisi. Ya, mereka mikir ya udahlah ngerip aja, andai kata Sylveon dapat, yang dapat cuma satu orang kok. Yes. Dan ya bener aja. Bener aja kedapat. Dapat Sylveon. Ya udah satu shield doang dia bilang mungkin. Satu shield doang dan ya, ini meski udah ke-respawn, enggak dapat ya si Slowbro. Karena gua langsung cek kan. Slowbro tahu gua ternyata enggak. Enggak fatal sih. Tapi ya yaudah, rip aja. Dapat juga satu doang. Tapi ini keburu ya? Ternyata Garde keburu, guys. Hah? Apa ini? 27. Oh! Iya, keburu loh. Clutch! Ya mana? Enggak, itu tadi skill satunya kagak kena sih Garde ya. Tadi kalau kena aja harusnya udah ke-cancel dari skill satu. Unite panik kah itu? Yang slow enggak, ya ini buat... buat ya udah yang penting ada kerja gitu. Jadi daripada dia kagak pakai unit ya full game ya kayaknya. Maksudnya menit 2-nya enggak pakai kan tadi. Yes. Sedikit miss. Tapi ya. Congrats untuk siapa namanya? Ya, intinya nice buat kedua tim. GG buat Koala, NT buat ini, Sky. Gua lupa. Oke, kurang lebih untuk live hari ini begitu aja, guys. Dan game 3 kita lanjut besok, EG melawan ini ya, kita nonton EG melawan Laskuala. Abis itu kemungkinan besar langsung final, karena kalau 3 game kayaknya sampai jam 12 di hari Minggu, besok ya Senin. Ya. Oh, berarti langsung top 1 lawan top 2 ya? Iya, langsung top 1 lawan top 2. Oh. Oke, kurang lebih begitu dari gue. Kalau ada salah kata, Bang Dragos, silakan. Oh. Ya, dan gue itu ya, nice buat yang hari ini udah latihan screen-nya. Bisa di-improve lagi. Itu aja, Pak. Berarti udah. Thank you. Oh ya, yeah, thank you juga Alroy. Kurang lebih kalau ada salah kata dari kita hari ini, kita minta maaf. Kita lanjut lagi besok. Thanks for watching. Bye.